Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Bertemu lagi dengan saya Ibu Tria Hari ini kita akan belajar tematik Sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya kita tawasul dulu Bismillahirrahmanirrahim إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته الكرام إلى حضرة الشيخ عبد القادر جيلاني إلى حضرة الشيخ هاشم أشعري إلى مؤسسة تعليمية كبونساري ساري وأساتذنا وتلاميذنا ووالدنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما ورزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين kita صلواتنا nariyah dulu Allahumma salli salatan كاملة وسلم سلمان تمان على سيدنا محمد الذي تنحل به الأنقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis Indonesia dengan benar. Yang kedua, siswa dapat memahami properti tari dengan benar. Nah, Perbutria akan menjelaskan tentang hubungan kondisi daerah dengan kegiatan ekonomi. Nah, kentapakan alam di Indonesia sangat beragam. Hal itu tentu memengaruhi cara masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Sebagai negara agraris, sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Salah satu sistem pengairan tradisional Indonesia dan diakui mancanegara adalah sistem pengairan subak. Di Bali, masyarakat petani di Bali menggunakan sistem irigasi subak untuk membantu ketersediaan air, sehingga usaha pertaniannya maju. Masyarakat petani di Brebes, Jawa Tengah memanfaatkan lahannya sehingga berhasil menjadi penghasil bawang merah nasional. Sedangkan masyarakat nelayan di Banyuwangi, Jawa Timur memanfaatkan ikan hasil tangkapannya untuk diolah menjadi sarden yang dipasarkan di seluruh Indonesia. Nah, sekarang Putria akan membahas nah, perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa, Nak? Nah, ya, ini adalah gambar Gunung Bromo. Nah, gambar di samping merupakan gambar Gunung Bromo. Gunung Bromo merupakan bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Gunung Bromo merupakan... Contoh ketampakan alam ciptaan Tuhan bukan hanya keindahan alam yang dimiliki oleh Gunung Bromo. Tanah di sekitar Gunung Bromo juga terkenal subur. Oleh karena itu, penduduk di sekitar Gunung Bromo bermata pencaharian sebagai petani. Nah, anak-anak ini gambar apa? Ada yang tahu? Nah, ini adalah gambar persawahan. Nah, gambar di samping merupakan gambar persawahan. Sebagian besar daerahnya merupakan kawasan persawahan yang ditata bertingkat atau berundak. Nah, ini kan sawahnya bertingkat ya atau berundak. Dan Bali sangat dikenal dengan sawah terasering. Nah, persawahan di Bali dibuat untuk mencukupi kebutuhan manusia. Persawahan itu merupakan contoh ketampakan buatan. Nah, Butria sekarang akan membahas tentang properti tari. Tari adalah salah satu bagian dari seni berupa gerakan tubuh berirama dan beraturan dengan diiringi musik guna mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan. Suatu tarian dapat mengungkapkan Dapat menggunakan properti atau tanpa properti Nah, properti tari adalah alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkap pementasan tari Nah, perhatikan gambar berikut Nah, ini tari apa nak? Ada yang masih ingat? Ya, ini adalah tari kipas ya Tari kipas diambil dari nama properti yang digunakan Apa properti yang digunakan? Iya, properti yang digunakan adalah kipas Nah, ini ada yang tahu nih tari apa, Nak? Ini adalah tari Maung Lugai ya. Tari Maung Lugai adalah tari dari Sunda. Maung berarti harimau dalam bahasa Sunda. Gerakan dalam tari Maung Lugai gagah perkasa dengan beberapa gerakan pencak silat meskipun ditari wanita. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, ini tari Maung Luga ini gagah perkasa. Meskipun gerakan pencak silat ini ditarikan oleh penari wanita. Kostum yang dipakai menambah karakter harimau. Nah, ini nak. Nah, menambah karakter harimau karena dihiasi oleh kain loreng-loreng hiasan kepala yang sewarna. Nah, Selanjutnya, ini adalah tari Caping Ngancak. Ya, tari Caping Ngancak berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Tari ini menceritakan tentang kehidupan para petani yang sedang bekerja dari menanam, merawat, hingga memanen padi. Selanjutnya ini adalah tari Alang Babega. Tari Alang Babega berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya ورحمة warahmatullahi wabarakatuh